Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia menggelar kegiatan sosial Basnas Voluntrip di Desa Sirnajaya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor pada 26 sampai 27 Oktober 2024. Acara ini melibatkan 30 peserta sebagai bagian dari program Basnas Volunteer dalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda. Basnas Voluntrip ini merupakan kegiatan, salah satu kegiatan dari program Basnas Volunteer, yang mana program Basnas Volunteer adalah program yang Basnas buat untuk melibatkan masyarakat umum gitu untuk bisa terlibat dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang dilaksanakan oleh Basnas. Untuk kegiatan Basnas Volunteer ini memang dengan tema pemuda peduli pemuda beraksi dengan memperingati Hari Sumpah Pemuda. Jadi kita di sini banyak melibatkan pemuda-pemuda dari mahasiswa-mahasiswa, bahkan ada anak SMA juga gitu. Alhamdulillah pada hari ini ada pengobatan gratis dari tim Basnas, yaitu dari Jakarta, yang mana tim Basnas ini mengadakan pengobatannya untuk warga kami, saya pribadi di desa kami yang memang di pegunungan, jauh ke dokter, jauh ke rumah sakit. Ya alhamdulillah, terima kasih banyak atas bantuannya buat warga kami di sini. Saya pribadi berterima kasih. Semoga tim Basnas dan teman-teman pemuda, relawan semuanya diberikan kesehatan dan semoga sukses selalu. Karena kita semua sama-sama dari grup C, di mana kita itu volunteer-nya dalam bidang edukasi untuk anak-anak. Jadi kita bisa ketemu dengan anak-anak di sana, kita bisa main bareng, kita juga bisa ngajarin hal positif untuk mereka semua. Banyak bahagianya ya, karena aku juga ketemu sama para lansia, baik ibu-ibu ataupun bapak-bapak. Itu aku emang paling suka banget ketemu mereka. Terus kadang juga ada yang bilang, terima kasih ya Basnas, terima kasih ya Neng. Saya tuh antusias banget nih karena adanya Basnas Voluntrip ini. Mereka jadi banyak yang tadinya nggak ada kebutuhan untuk berobat, jadinya ada gitu. Itu mereka sangat membantu banget lah pokoknya. Keseruannya sih kita bisa bercengkerama dengan warga, melihat mereka bahagia, dan kita juga sesama teman-teman volunteer yang belum kenal juga bisa langsung nyatu. Seru dah pokoknya, bercanda-canda, cair aja gitu, mengalir. Kegiatan ini diharapkan dapat mempererat ikatan emosional antara volunteer dan masyarakat. Pemuda peduli, pemuda beraksi.